Terdampak cuaca dan pasokan mulai berkurang dari petani, harga komoditas sayuran kembali mengalami kenaikan. Kenaikan harga ini diperkirakan akan berlangsung sampai masuk musim penghujan karena biasanya tanaman akan mengalami kerusakan. Beginilah yang terlihat di Pasar Sayur Mantung, Pujon, Kabupaten Malang. Aktivitas petani dan pedagang sayur ini terlihat memenuhi area pasar sayur dengan aktivitas bongkar muat sayuran. Menjelang pergantian musim dari kemarau ke penghujan, berdampak pada menurunnya pasokan sayuran dari petani akibat terdampak cuaca, terutama ketersediaan air karena tidak semua lahan pertanian berkecukupan air pada musim kemarau. Kondisi ini tentu saja berdampak pada stok sayuran siap panen di tingkat petani menjadi berkurang, sehingga harga jual hampir sebagian besar sayuran mengalami kenaikan. Beberapa jenis sayuran yang kembali naik harganya diantaranya seledri, bawang pre, sawi, kubis, dan wortel yang sudah naik sejak beberapa minggu yang lalu. Menurut salah seorang petani sekaligus pedagang menjelaskan, harga jual sayuran mulai naik sejak beberapa minggu yang lalu dan diperkirakan harga akan terus naik memasuki penghujan karena tanaman biasanya akan mengalami kerusakan sehingga stok akan berkurang. Di lokasi aktivitas pedagang dan pembeli terlihat ramai sejak pagi. Untuk saat ini, sayuran lebih banyak dari petani lokal di Malang Raya dan sebagian didatangkan dari luar kota. Sayuran ini dibawa ke banyak pasar, tidak hanya di Malang Raya, tetapi ke beberapa pasar di Jawa Timur. Stok agak berkurang, makanya banyak yang kurang air sayurannya itu. Airnya sangat kurang sekali. Jadi nggak semua lahan ya iya, bisa ditanami. Iya. Untuk harga berarti otomatis ya agak naik? Ya naik dikit-dikit lah, naik dikit. Tapi tidak bisa banyak, sebab pasarnya agak sepi. Ke pasarnya itu ramai, insya Allah ya. Sudah naik semua. Apa yang naik Pak saat ini Pak? Ya semua naik, dikit-dikit naik ya seledri. Berapa seledri sekarang? Seledri sekarang jualannya 7.000. Di anu di pasar ya? Ya. Kemudian apa lagi Pak? Ya prei. Berapa? Berapa prei itu ya mungkin naik. Berapa? 7.000 Pak ya? Ya. Asalnya? Ya, asalnya 5.000. Berarti naik 2.000 masih lumayan ya, Pak ya? Ini berarti tren masih bisa naik lagi sampai menjelang insya hujan. Allah, insya Allah ini kalau sudah turun hujan, semua insya Allah semua bisa naik semua tambah. Oh, hujan pertama itu biasanya sayuran banyak yang rusak, biasa tambah naik. Berarti stok juga ya berkurang ya? Sangat-sangat berkurang. Sangat ini berkurang. Bisa saja mendatangkan dari Jawa Tengah. Iwan Ikmawan melaporkan.